Zarkos pada kan? Awal game damage yang kulit dia kat-kat agak Zarkus sikit tinggi. Sebagai saudara korang aku menegur. Ya, dan kita tengok benda yang betul kan. Guys, so perlulah dia tegur. Kompos ni nampak todak kuat lah draft ni. Kompos, kompos benda yang draft tu ikut kan. Guys, kau suka draft homeboy kah? Tapi aku suka draft todak tu. Container shit. Kalau container shit draft kena menang kat todak. Aku suka Roger, Roger. Kau suka Roger eh? Roger. Mana damage dealer untuk pasukan todak? Untuk pastikan mereka dapat keluarkan damage yang sangat-sangat menyakitkan pada pasukan game skill. Pandam net draft homeboy maksudnya pandas ke draft Pinoy. Hai. Tak ada orang boleh cancel ni. Club ni hati. Ulah si cok. Eh, grok kan ada. Oh, sorry sorry. Salah orang. Sedikit sahaja lagi kalau dalam Wolfa mungkin like pun boleh. Jadi dia orang tersusah sikit lah. Sampai ke late game. Tapi sekarang ini Roger tu boleh kiting. Sepertinya mereka akan cuba lakukan. Roger tu. Muhammad Dob. Sebab club mesti sedikit headline. Dia macam ni kau Panda. Dia kalau kalau Yves dengan Beatrix tu duduk sekali memang jadi macam tadilah game yang kedua tadi. Cloud tu akan bebas agak belakang. Tapi kalau dorang duduk basingan satu jalti untuk Cloud tu bagi kan. Dorang boleh ni balik Roten balik lo game. Jangan dua-dua yang belakang tu kena sekali je. Cuma boleh boleh je duduk sekali. Kalau Beatrix tu pakai shotgun dia sengaja je bait gameplay dia. Supaya tiga orang ni bantai je depan tu. Yang mom apa Alip tu biar je dia seorang kat belakang. Yo, baik dia. Dia ada banyak dia, dia ada banyak dia ada banyak kemungkinan lah kat situ. Diorang buat MPL pula dalam ni kan. Buat budak-budak MPL lah orang kata kan. Napa gayanya kesilapan dilakukan oleh pasukan. Tapi kalau ikut logik kan, Clock ni boleh zoning 3 call. Dia kalau dia dia, dia ada one. Kesilapan kecil saja sebenarnya daripada pasukan todak. Azrul thank you 90 bintang AJ. Hai, selawat dah pergi. Ke tangan pasukan. Moh selawat. Satunya diberikan ke. Litara ke tu? Litara mana main man. Eh, tapi kau pernah kena cancel tak dengan Petrify masa pakai Clock? Pernah. Bodoh je. Dulu tak ada macam tu kan? Ya. Yeah. Dulu tak macam tu sekarang kan? Baru ada. Dia macam tak biasa tu. Macam macam bodoh tu. Tiba-tiba boleh cancel pula alti pakai Petrify si Cloud tu. Cacat gila. Oh, combo ni. Mana borak public kau Kif? Aku tak berani lah keluarkan borak public aku. Kena counter lagi. Untuk Roger, kalau Roger lebih baik. Cuba sekali ni. Ada ada dua coach dalam Discord ni sekarang ni. Ya, tapi semua perkara itu akan borak je laki. Kita orang public juga lah sekarang ni. Kita orang bukan bekerja pun. Aku tahu tu kujar. Agak cepat rotasi yang dilakukan mungkin lebih banyak. Itulah. Kill-kill yang boleh diberikan kepada Chibi namun Chibi dah. Oh my level lah orang kata. Masih lagi level 5. Tengok. Chibi. Uyuh mati Chibi. Uf bapak balik dia. Uf mati dia tu. Macam tu kau cakap. Dia pakai grok ki. Baik bodoh grok dia. Bapak orang mati. Semalam kujar semalam semalam. Semalam eh. Okay, hari hari ni dia dah ni lah. Dia dah. Hari ni dia dah bersemangat dah ni. Mandi junuk. Mandi junuk. Ha. Tadi counter engage yang sangat sangat sakitnya Julian. Ya Aki itu memang counter HP lah. HP terus saja mengambil peluang tersebut untuk mencuri half dari resources milik pasukan itu. Itu ini ni bank ni jenis tak nak rotate dekat SME tau. Kalau dia rotate dekat SME tu meninggal dekat SME tu. Macam 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 lunok ah kerja. Macam lunok ah kerja SME kan. Tapi kalau tak kena skill kau betak pala kau. Dorang dorang kan rotate dekat apa ni dekat si Anik banyak kan. Tu yang teme tu bebas. Level Chiku dengan Chibi. Timpat timpat timpat. Play di duet. Ni. Ha, tuk tuk. Pam. Ni, ini yang counter serang counter counter engage aku cakap ni. Wah, Yumski man. What is this player?
Ini yang buatkan aku dengan Pak suka drum Totoda. Diorang punya drum content ni shit. Best. Betul. Sebab dia takkan Momo tu takkan senang mati lah. So dia boleh buat balik lah Momo tu. If tu ignore je ada. Dia nak lari pun si apa Yuzong ni ada. So memang macam tu je dia. Red door je. So next homeboys kena alert sikit lah dengan Lolita. Dia sama ada alert atau Yuzong tu hoki atau Grok tu hoki dapat cancelkan si apa ni Lolita punya ulti. Tapi aku rasa hoki lah aku je. Kena ada stop test lah. Satu cancel, satu kena tengok Loli. Takkanlah Lolita tu nak tunjuk badan ni kot dekat mana. Takkanlah pandai. Lu dalam bus. Oskan Todak ada lebih peluang. Cuma kau nak kena cari dia tu tak tahu dekat mana. Sekarang kita tengok itemization Momo lah. Macam si Min kan, Min main Lolita juga kan. Min takkan nak duduk depan nanti. Dia orang cancel mesti dah dalam bus. Min suka Min suka depan depan lah. Ya, Min suka depan depan lah. Depan depan. Barbar. Baru tech, baru power. Depan depan. Dua orang semua memang sial. Panda Pak dengan Uyo. Kena. Apa? Jangan ulang ayat Panda. Sorry. Ya, susah lah Yin sekarang. Kalau Yin kau nak letak dekat Golin, okey lagi lah. Tapi sekarang ni susah lah Yin sebab dalam ulti tu majoriti hero-hero yang boleh dia bunuh suka pakai sprint. Macam mana dia nak ulti ya dalam keadaan orang tengah sprint? Boleh lah, aku je. Nak kena tu lah payah. Dia kena pakai flicker je lah. Ada di tangan mereka disebabkan Cibi menggunakan Balmon. Boleh ke Kif? Boleh. Boleh. Aku tahu doh. Haki cakap boleh, aku percaya. Tapi memang pakai flicker Kif. Serius, pakai flicker je kau boleh bunuh. Pakai retri boleh lah. Ya. Retri boleh cak doh Kif. Tak apalah Kif kan. Boleh. Nampak Anip. Jadi cuba kau try. Ini kalau dia kena set up benda yang sama lagi, homeboys ni memang orang tak belajar dari kesilapan lah. Pasal Lolita ni. Dah dua kali kan orang kena? Sakit ngak-ngak atas. Dan berikan farming sedikit kepada Momo seperti yang Lafel dah saya cakap public kan. Semua boleh. Sekarang ini kan korang ada di Beatrix ke Cloud? Dua-dua ada ni lah kekuatan orang dekat teamfight. Cloud mau kepada zoning, Beatrix mau kepada burst. Dua-dua sedap tu buat teamfight. Cuma early sedap kat Beatrix lah. Grok flick. Oh tu. Sakitnya. Flick. Dia punya golden staff. Jadi damage dia sangat-sangat besar. It's okay. Lari. Kena flank. Saja berjaya untuk dapatkan kill kerana Anip dan juga Zakus. Dua-dua HP sangat-sangat rendah. Bang ada dekat. Lari. Dah macam fit dah kau ni. Kau main ke berapa? Nama aku pula. Nama fit pula yang kena petik. 8-1-8-2. Thank you Reef. Riz. 30 bintang. Kim Kredo je dengar Redo. 9. Sama-sama. Zakus masuk saja untuk menghalau nak performance. Kau initiate apa je? No. Kau rasa initiate apa? Kalau kau orang tak initiate tu, counter open war. Ah, macam tu lah. Kena. Macam korang dah start war kan? Ah, yang Lolita ni kena counter balik. Dia counter balik war tu. Homeboys, homeboys. Slot dia homeboys. Mak, didu. Slot je. Dia orang tak ada skill. Jangan. Kau orang tak ada skill. Kau nampak kat situ, diorang mana tahu. Diorang buka hati lah Lolita Yves tadi. Yelah, yang lain diorang tak ada info kot. Macam Roger tu ulti sekejap ke? Roger ulti eh? Macam Lolita Yves. Ujian pandai buat lawak kat tu. Kena. Macam kau cakap semua tak ada ulti. Oi, terbang komen. Ah, dah lepas dari tembok. Kemudian Momo di biru passion tak kena ke? Baik, guys. Dia orang dah tak kena dah aku jah. Counter initiate tu. Flicker, Momo nak flicker. Momo dimurkan Wesker kena konversi. Mati. Flicker, Momo nak flicker. Hati, loli hati. Uyu. Momo jadi dapatkan kill kepada Zakus. No. Cibi tak boleh mati. Tengok level dia. Mereka kena melarikan diri. Kalau kena kaiting dengan ni boleh ah. Gangsternya GB.
Ya, sebentar saja tadi mana. Jimmy cuba untuk mengejar Momo. Ya, lebih handsome. Mana? Ya, saya. Sina pun sekejap juga. Yalah tu. Saya memang handsome. Kena respect dengan Chow Zakus. Oh, tadi dia ban Chow ke? Eh, Pap. Aku naik play jadi ni. Analis. Bukan. Ya, tu. Jadi Echo Team Hub. Time manager. Saya kena time manager. Jadi ambassador je nak. Jadi ambassador. Nak nyanyi-nyanyi tu. Dia jerit. Nanti kena bacot lagi. Tak apa, aku boleh handle lah bacot-bacot. Tapi jarang lah korang nak kena bacot. Korang kerap menang kot. Hakim suka lah. Aku suka tu. Bukan eh. Eko menang kalah kena bacot lah. Tak apa. Kau mental kuat. Aku mental kuat panda. Kena. Bantai for me tu. Tapi mereka fokus kepada Chiku kan. Sempat terlampau. Blazing West. Mati gila Moon. Wah. Kena diterapkan. Bam. Not enough damage. Not enough damage. Me buat apa tu? Me. Ui, nasib baik tak kena jok. Aku risau je tengok Roger ni. Ada kebolehan untuk menangkan team fight tadi walaupun Homeboys ada 5000 boleh. 12. Ya pasukan todak. Dah masuk ikut tukar lukis banner boleh dok? Apa? Masuk ikut kau tolong lukis banner. Suara aku kuatlah. Sedap lah tu. Eh, Kif. Ada yang tanya ni, kau nak kena marah dengan Awek Moon ke, Kif? Masuk Eko ni, Team Hub. Apa, nanti dia akan jadi suka dengan Eko tu. Kau apa ni? Kalau dia jadi kahwin, tu kira kau punya ni lah kan, Biras? Diorang akan suka punya, Uja. Sepupu. Diorang akan suka punya. Tak boleh nak lakukan apa pun lebih suka nanti. Anik buka sprint juga untuk mengejar beliau. Homeboys. Homeboys ni. Homeboys. Jangan. Kau cakap janganlah makan mic tu dah putus-putus bunyi. Ya tu benda. Kau ni daripada dulu je aku dah ajar. Sorry. Tanpa di kontes. Aku nak cakap apa? Preload eh? Tanda. Pandang kuat majuk juga ke Kif? Pandang kuat majuk. Oh. Bila dia merajuk tu, dia dah... Kita orang panggil dia tengah berdoa aku je. Popo yang kupar ke Kif? Popo yang kupar. Anip lagi rendah daripada Yumski. Ya, damage yang sangat-sangat besar tapi... Jangan jiku jangka rasanya dah. Boleh ke end ni kawan-kawan semua? Bila geng. Mungkin bukan Guja, boleh end ke Guja? Tidak boleh lah. Zoning tu. Pergi zoning je tu. Tak payah pandang lah tu tengah ni. Masuk je dek. Boleh masuk dek, mana dek? Habis gila. Habis. Anik. Weh, sepat.